Meski di tengah pandemi COVID-19, namun masih banyak umat Tionghoa dan Buddha yang merayakan Hari Raya Imlek pada hari ini di Vihara Dharma Bakti atau yang terkenal dengan sebutan Petak 9. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP pun ikut mengamankan perayaan Hari Raya Imlek 2021. Berikut tanggapan umat yang datang ke Vihara Dharma Bakti untuk beribadah. Kongsi Fatsai buat yang semua melayain. Saya Mami Ahong, saya berdia Uyara ini sistemnya aturnya bagus sekali. Saya senang sekali, berterima kasih. Saya mau ucapkan terima kasih sama Bapak Kusur kita yang amahum musur, Gusur ya. Karena dia ini embernya jadi hari besar, bisa jadi hari tangga merah ya. Saya berterima kasih sekali. Makanya saya mau saran ke pejabat yang dulu di pemerintahan, udah dikasih kesempatan harus berbuat sesuatu biar orang bisa kenang sepanjang masa. Benar gak? Jadi saya mau aja semua masyarakat, kita kompak lah semua. Jangan sampai pandemi ini kelamaan. Jadi kita susah makin panjang. Kita kali ini harus berkompak, bekerja keras. Supaya kita selesai masalah ini, kita biar semua jadi gak susah seperti itu. Sebenarnya ini kali pertama saya Raya Imleknya di Indonesia. Saya orang Malaysia. Biasanya saya pulang ke Malaysia. Iya, gitu. Kenapa nggak pulang kok? Kan pandemik. Agak saya nggak mau ambil risiko karena sama keluarga saya. Iya. Ya, ini ya boleh aja. Yang penting kita di sini bisa jaga jarak, pakai apa peraturan 3M itu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Gimana Bu untuk hari pertama kalinya ketemu kayak gini tuh? Ya, saya juga merasa bangga ya sebagai rakyat Indonesia. Kita di sini berbagai agama bisa datang ke sini. Walaupun kita bukan Chinese ya. Kalau untuk prosedurnya saya bilang sih bagus. Karena kalau yang datang itu ngantrinya di depan dulu. Terus ada mungkin maksimalnya berapa orang. Jadi di depan ngantri dulu, jadi nggak terlalu banyak gitu loh. Udah ketat loh cukup untuk protokol kesehatan. Kalau menurut saya lumayan cukup ketat ya. Karena di depan itu masih nunggunya lama, mulai dari cek suhu juga. Terus di atas juga nggak terlalu banyak yang kerumunan gitu loh. Jadi semuanya ada aturannya gitu. Kalau menurut saya cukup bagus.